Lumayan gede kawan. Jalur kereta cepat ya. Wah, di sini indah sekali kalau mau jalan-jalan ke sini. Assalamualaikum. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua sehat selalu ya. Amin. Berjumpa lagi dengan channel Aseris, channel jalan-jalan. Sebelum lanjut, subscribe dulu kawan ya. Oke, langsung aja kawan, kita jalan-jalan keliling Kota Cimahi. Saat ini ada di kawasan area Gunung Bohong. Jalan ini nyambung ke Jalan Kantong dan Pada Suka kawasnya. Nah, Gunung Bohong belok ke kiri, di sini Gunung Bohong. Kita akan menuju ke kanan. Ada pertigaan ke kanan area Kecantong, soalnya ke kiri area ke Pada Suka, ke Pada Larang bisa. Jadi lumayan padat soalnya. Oh, ada yang lagi ngebangun nih. Ada sekali ini kafe di sini, ada kafe juga. Posisi mobil ada buah-buahan nih, di sini ada buah-buahan. Soto nih, ada tuang soto. Flyover ke Pada Larang bisa, ke Pada Suka belok kiri kawan ya. Belok kanan, maaf, belok kanan ke Pada Suka, kita lurus saja ke jalan ke Pondus atau ke Lemah Teratai. Nah, pinggiran ini ada Gunung Bohong ya. Pinggiran Gunung Bohong. Thank you.
Wah, nggak tahu. Jalan ke sini lumayan bagus, kawan. Ini pinggiran Gunung Bohong. Banyak pedagang juga di sini. Ini jalannya lumayan murun. Di depan nanti kita ada itu terowongan kereta cepat. Ini komplek Pondok Duspira. Terowongan kereta api cepat tembus Gunung Bohong. Ini terowongannya lumayan gede, kawan. Cepat ya. Wah, di sini indah sekali kalau mau jalan-jalan ke sini. Kita di bawah rel kereta api cepat. Masuki komplek Lembah Teratai. Nah, ini komplek Lembah Teratai, kawan ya. Jalan ini keluarannya, tembusannya di sebelah PT Ultra. Thank you.
dilarang, tapi kita ambil yang belok ke kanan. Ada parkir PT Ultra. Kita keluarnya di sebelah banget PT Ultra. Jalan utama Bandung Padalarang. Padalarang ke kanan ya, ke kiri. Cimahi ke kanan. Kita ambil yang arah Cimahi. Jalanan lumayan lengang dikarenakan sudah pada masuk kerja kayaknya. Jadi jalan nggak begitu padat seperti pagi hari. Sekarang waktu menunjukkan sekitar jam 9. Jam 9 pagi kawan. Ini sebelah kanan saya pabrikan Teja. Arizwan. Wah, burung tuh ya, burung. Halo. Daerah Tani Mulia katanya. Ke kiri Tani Mulia ada Bangkong. Ah, trailer wuling nih. Kawan-kawan mau beli mobil wuling di sini nih, Cimahi. Ya, sini. Nah, itu dari Cimahi ke kanan itu ke komplek pada suka kota Cimahi. Seperti biasanya. Pom bensin.
toko ban Bridgestone nih. Cabrut. Yang belum tahu Kota Cimahi, cocok banget ya nonton channelnya Aseris. Dari sini mengubah jalan-jalan di Kota Cimahi. Jadi Anda kalau dari luar kota, supaya mau ke pasar atau ingin tahu info lebih banyak tentang jalan-jalan di Kota Cimahi, tonton ya channel Aseris Cimahi Bandung. Jalan Sangkuriang ini. Nah, di sebelah kanan saya ada Stadion Cimahi yang lagi direnovasi. Di sini kumpul, di sini ada semua masakan Padang, ada Alfamart nih, ada. Ini pom bensin satu-satunya nih di Jalan Sangkuriang. Ini komplek Kota Mas. Belah kanan saya komplek Kota Mas. Salon Ananta sebelah kanan. Di ada di sini, SMK ada di sini. Jalan ini adem karena masih banyak pohon kiri kanannya. Kantor BPJS ada. Ini kantor Kejaksaan Negeri Cimahi. Dari Cimahi ini loh. Banyak sekali bunga-bunga nih. Kayaknya ada yang mencoba selamat. Nah, jalan ke kiri ada jalan ke Cipageran kawan. Sangkuriang Barat. Thank you.
soalnya jalannya macet. Oh, ternyata ada angkot di depan yang berhenti. Depan akan bertemu dengan perempatan. Ke kiri itu ke Cisarua, Parongpong, Lembang. Ke kanan ke Alun-Alun. Kita lurus ke jalan Citerup atau jalan Incep Hartawirya. Hartawirya. Kanan kiri saya kantor BPN. Jalanan macet. Nah, belok kiri itu jalan ke Kamarung ya. Jalan Kamarung. Masih di jalan utama Citerup, jalan Hartawirya. Pada pulang, jadi ini masih di zona sekolah Kampung Cempaka. Banyak yang menjemput di sini. Jalan untuk ke STKIP Pasundan Cimahi ya.
gas kok bikin sana. Nah, sebelah kanan saya ada Polsek Cimahi. Terus ke alun-alun, kita ambil ke kiri ke Ciawi Tali. Jalan ojek. Nah, ini daerah Citawi Ali, Ciawi Tali, Citeruk. Lurus ke Ciuyang, kita belok ke kanan. Lewat Pemkot, kawan. Yang belum tahu Pemkot Cimahi, ini saya tunjukin. Tonton saja channel Aseris Jalan-Jalan. Oh, ini banyak mobil pengangkut air nih, air bersih. Ada kafe juga di sini. Ini The Besto, di sini ada chicken burger. Kita belok kiri, kawan. Lurus itu lurus ke daerah Tanah Uncal. Nah, ini udah masuk kawasan perkantoran Pemkot Cimahi. Di sini kalau hari Minggu ini ada pasar tumpah, pasar Minggu. Dari ujung ke ujung ramai di sini. Jembatan Pemkot Cimahi. Tepat di bawah ini langsung ke kantor Pemkot Cimahi ya. Nanti di depan kalau mau ke Pemkot tinggal belok kanan. Kanan Pemkot Cimahi. Ini kantor Nusantara TV. Belok kiri. Nah, udah ada pertigaan ke kanan ke Cianjuang. Ke kiri kita ke jalan Pasantren ke Parongpong bisa. Nah, saya mau ke jalan Pasantren ya. Ini jalan Pasantren atau Jati Serut, jalan Jati Serut. Nah, ini di depan saya adalah kantor
maksudnya kantor kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi Utara. Jalan pesantren lumayan panjang. Ada Bandung Topi, toko Bandung Topi nggak ada di situ. Nah, kita dapat pertigaan lagi. Jalan ke kiri adalah ke TTUC atau Sariwangi, bisa ke Redeng juga, ke Lembang bisa. Kita ambil yang ke kanan, mau ke jalan utama. Segini tuh jalanan memang kosong, lancar. Jadi kalau kawan-kawan semua mau jalan-jalan ke Cimahi, muter-muter Cimahi, mulai dari jam 9. Wah, ini jam mau trail kayaknya mau. Wah, anak-anak sekolah udah mulai berjalan nih, udah mulai pada pulang. Jadi jalan naik motor atau kendaraan harus pelan, karena ini udah masuk area zona selamat sekolah. Ini Cibabat. Nah, ada jajanan kue basah juga. Nah, di sini ada belokan ke kiri, ada ke Setra Duta ya kawannya, Setra Duta Bandung bisa ke sini terus. Sampai ke arah kopi ini, kalau mau kopi ada.
Kita sudah sampai jalan utama Bandung Cimahi. Tempat di depan adalah dealer Mitsubishi. Lurus ke Bandung, tapi kita belok kawan ya. Cimahi, kita belok kiri ke jalan Abdul Halim. Nah, ini Abdul Halim, tempat tinggalnya ojek. Kalau kawan semua ke Cimahi, belum tahu Cimahi, tonton dulu channel Aseris biar enggak nyasar dan sudah tahu jalan-jalan yang ada di Kota Cimahi. Ke kiri adalah ke Cigugur ya. Nah, ini di depan ada pabrik Twin Tulip Ware. Ini masih masuk ke daerah Cigugur Tengah dan Cigugur Tengah Kota Cimahi. Area padat penduduk ya. Banyak jajanan di sini karena banyak sekolah SD, banyak sekolah dan puskesmas depan. Wah, ada apa nih ngeriung-ngeriung, ramai sekali kawan. Oh, ternyata lagi pada jemput anak-anaknya sekolah, anak TK nih. Bengkel motor, ini bengkel motor ada.
Fun Sport sama dengan Alphamart ini. Ada pertigaan ke kanan pun tuh kawan, kita ke kiri aja. Nanti tembusnya ini di jalan Barat kawan ya. Rel, kita melewati perlintasan rel kereta api tepat di belakangnya Pusdikpom, pusat pendidikan polisi militer ini. Ini Pusdikpom. Di sini juga banyak grup kios-kios pedagang ya kawan. Kalau kesini sore-sore pada buka semua. Kita masuk ke kompleksnya TNI, kompleks Pusdikpom. Kita masuk ke jalan kecil. Tahu nggak kawan, di Cima itu ada salah satu bakso yang terenak. Namanya di sini Bakso Mimo ya. Tepat di depan Bakso Mimo nih. Ini yang belum tahu Bakso Mimo, ini tempatnya. Nah, ini Bakso Mimo. Cobain kawan kalau main ke Cimahi, cobain. Alhamdulillah, terima kasih untuk kawan semua yang sudah menonton channel Asyaris.
channelnya jalan-jalan di Kota Cimahi. Jangan lupa subscribe untuk lancaran video ini. Dukung terus channel Aceri saya dengan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.